Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima bin ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca, menyimak bersama salah satu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi kita bernama Sayyidina Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dia yaitu Sayyidina Jabir dan ayahnya Abdullah adalah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar, di mana kita mengetahui bahwa golongan yang membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah disebut dengan golongan Ansar, dan golongan yang kedua adalah golongan Muhajirin yang bersama hijrah bersama baginda Rasulullah SAW dari Makkah ke kota Madinah. Di hadis ini bahwa anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, ada seseorang dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah? Qala na'am. Ya Rasulullah, ya, bagaimana menurut baginda apabila aku melakukan salat 5 waktu dan aku puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haramtul harama, dan aku menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, wa lam azid ala dzalik, dan amalku itu saja, aku tidak menambah amal-amal yang lain, ya, hanya aku memadakan solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan apa yang dihalalkan dan menjauhkan diri dari apa yang diharamkan Allah, apakah aku masuk ke dalam surga? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Ya. Ya, apabila ini engkau lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kau akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini tidak disinggung tentang masalah haji, masalah zakat. Kenapa tidak disinggung di sini? Bisa jadi karena orang itu, ya, memang dia tidak punya kemampuan untuk menunaikan zakat, tidak punya kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan sholat dan puasa ini merupakan amal badan yang tidak memerlukan modal. Maka inilah yang ditanya oleh seorang sahabat, ya, ya Rasulullah, bagaimana aku hanya melakukan 4 hal ini, apakah aku masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi kita, qala na'am, ya, ya, engkau akan masuk ke dalam surga. Ini merupakan hadis tafsir, targhib daripada baginda Rasulullah SAW.
seperti mudahnya kita untuk mencapai, untuk memperoleh masuk surga. Tentu semuanya ini, ya, masuknya kita ke dalam surga adalah semata-mata dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengandalkan amal ibadah kita. Diterimanya amal ibadah kita itu juga semata-mata daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, kita berusaha, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengamalkan hal-hal yang disunnahkan. Karena sunnah itu merupakan asal daripada kita. Sedangkan yang wajib itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah itulah dia asal kita. Kita merupakan tambahan, ya, dalam kehidupan di dunia ini, ya. Oleh sebab itu begitu banyak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dari sejak kita bangun pagi sampai kita menjelang tidur, penuh dengan amal-amal ibadah sunnah, baik itu ucapan-ucapan, begitu juga perbuatan-perbuatan, ya, yang semuanya ini akan menambah derajat kita ketika kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Namun begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, andai kata ada seorang yang hanya memadakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun dia sudah masuk ke dalam surga. Tapi semuanya ini tentu, ya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup singkat, tapi kalau diurai cukup panjang, ya. Terutama, ya, wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Hadisnya singkat, tapi kalau diurai cukup panjang, ya. Begitu banyak hal-hal yang kita dituntut untuk melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang dihalalkan dan menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita bersama, ya, di bulan suci Ramadan ini, dan Allah terima semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunat, ya. Karena semata-mata rahmat karunia Allah lah, ya, yang menerima amal ibadah kita sehingga kita akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang sama kita idam-idamkan bersama, yaitu masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi berbicara tentang surga. Apakah surga itu sudah ada saat ini atau belum ada? Maka i'tikad Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, mengatakan bahwa wa'lam annal jannata mawjudatul an, bahwasanya surga itu, ya, memang sudah ada saat ini, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga merupakan tempat idaman kita, ya, yang tidak bisa, yang belum pernah kita melihatnya, dan merupakan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan ketika kita beramal di dunia yang fana ini. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala baru diturunkannya ke dunia ini. Yang satu nikmat itulah semua manusia berbagi, dan 99 nikmat Allah akan diberikannya ketika kita nanti masuk ke dalam surga.
hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kenikmatan surga tersebut? Ada sebuah riwayat, anna rajula min ahliha yu'ti quwwata mi'ati rajulin fil akal wasyurbi wal jima', bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada seseorang, itu kekuatan 100 orang ya, dalam makan minum, begitu juga ketika mengadakan hubungan suami istri ya. Kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kekuatan syahwatnya. Tatkala walamma sami'a dzalika ba'dul yahud, tatkala sebahagian orang Yahudi mendengar ini ya, bagaimana luar biasanya ya, orang-orang yang berada di surga ya, maka berkata sebahagian Yahudi, innalladzi ya'kulu wa yashrab, sesungguhnya orang yang makan, orang yang minum ya, pasti dia perlu buang hajat. Apakah ada buang hajat nanti di dalam surga? Ini yang ditanyakan oleh sebahagian Yahudi ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bersabda, hajatuhum arakun yafid, hajat mereka itu ya berupa keringat yang mengalir dari tubuhnya ya. Mislul misk, seumpama kasturi. Jadi di surga nanti tidak ada buang hajat istilahnya. Jadi hasil yang kita makan, yang kita minum ya, itu nanti keluarnya berupa keringat. Keringat yang harumnya seperti kasturi ya. Dan surga itu juga ya, adalah tempat kenikmatan. Kita diberikan Allah kekuatan untuk mengadakan hubungan suami istri ya, berkali-kali ya, dengan bidadari ya, kita tidak bosan, bidadarinya pun tidak bosan kepada kita ya. Tapi anehnya ya, hubungan kita itu dengan bidadari maupun dengan pasangan kita tidak lagi ya, melahirkan anak, karena melahirkan anak itu merupakan suatu yang repot, susah ya. Di surga tidak ada yang susah, semua penuh dengan ya, kenikmatan ya. Bahkan orang yang paling rendah nanti kedudukannya ketika dia masuk ke dalam surga ya, nanti diberi Allah kepada dia ya kekayaan ya, itu seperti dunia ini ya. Bahkan ya orang itu ya sampai-sampai terkejut ya, ya. Itulah bagaimana nikmatnya surga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita hidayah supaya kita ya sama menempati tempat yang sama kita idam-idamkan di dalam surga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup majlis kita ya, ada sebuah riwayat bahwa di surga nanti ada satu ruangan yang terdiri daripada berbagai macam jawahir, permata, satu ruangan ya. Dilihat ya zahirnya dari dalamnya, begitu juga batinnya dari zahirnya. Dan di ruangan tadi penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan, kegembiraan-kegembiraan, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas ya di dalam hati seseorang ya. Maka qila ya Rasulullah waliman hadzal ghurf, ya Rasulullah, itu ruangan itu untuk siapa ya Rasulullah?
ya, ruangan yang luar biasa itu. Ya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kata Nabi kita, ya, liman absas salam, ya. Itu ruangan itu, ya, bagi orang yang suka menebar salam, ya. Maka kita dianjurkan, ya, untuk menebar salam, ya, kemanapun kita berada, ya, kita ungkapkan dengan assalamualaikum. Wa at'amat ta'am, dan suka memberi, ya, orang makan. Wa adamas siyam, dan mengekalkan puasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan dia salat di malam hari, manusia dalam keadaan tidur. Qila ya Rasulullah, wa may yutiku zalik? Ya Rasulullah, siapa yang sanggup melakukan seperti ini, ya, setiap hari dia memberi makanan, ya, setiap hari, ya, dia berpuasa, ya, setiap malam dia salat, ya, siapa yang sanggup melakukan ini, ya? Qala, kata Nabi kita sallallahu alaihi ummati tatiku, umatku sanggup melakukan itu, ya. Bagaimana, ya, kata Nabi kita, siapa yang bertemu dengan saudaranya maka dia ucapkan salam kepadanya atau menjawab salam, ya, itu yang pertama, maka dia termasuk absas salam. Yang kedua, ya, memberi makan kepada keluarganya, ya, berupa makanan, ya, sampai mengenyangkan mereka, itu berarti dia telah memberi makan setiap hari, ya. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian dia puasa setiap bulan 3 hari, itu berarti dia puasa seperti 1 tahun penuh. Dan ya, wa man shallal isya, dan siapa yang salat isya, ya, begitu juga dia salat subuh secara berjamaah, itu dia berarti telah melakukan salat, ya, sepanjang malam di mana manusia dalam keadaan tidur. Ini tafsir, ya, kabar gembira daripada baginda Rasulullah SAW, di mana kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, di mana ulama membagi 3, ya, kalau bisa kita hidupkan sepanjang malam, kita memang tidak tidur malam, ya, terus beribadah, dan mungkin kita tidak mampu, dan kalau ini tidak mampu maka yang kedua, ya, kita menghidupkan sebahagian malam, ya. Dan ini mungkin masih bisa kita lakukan. Dan andai kata ini pun tak bisa kita lakukan, maka mari kita jaga solat isya berjamaah. Dan kita berazam bahwa subuh pun besok kita solat berjamaah. Ini tingkat, ya, menghidupkan malam, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.